Di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini, Mbak Kofifa? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu dia dilibatkan atau tidak. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group, katanya GoFood ya, kayaknya GoFood. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak, apakah abis ini ada rapat lagi di HN, Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada. Karena aku juga fokus dulu karena aku ini lagi ngomong nanti malam. Mbak Puan, seberapa yakin koalisi akan kalau Pak Mahfud bisa ngangkat suaranya Pak Ganjar? Karena ini kan dari tim lain kayak Pak Anies Caimin itu, Pak Caimin juga latar belakangnya NU dan Mas dan Pak Mahfud juga NU kan. Tapi ada juga yang bilang menganggap kalau Pak Mahfud kan bukan NU darah biru gitu, gimana Mbak? Ya insya Allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan kami akan bekerja keras dan membangun bergotong royong untuk bisa memenangkan capres Ganjar Pranowo dan cawapres Pak Mahfud MD ini untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Mbak Puan, optimis menang satu putaran, Mbak Puan, optimis menang satu putaran. Apa? Isu keretakan sama Pak Jokowi itu nggak benar, Mbak? Ya, cukup ya. Mbak Puan, ya. Satu putaran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.